Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku. Ini aktivitasku di sore hari gitu ya teman-teman. Aku mau ke pasar malam, cuma berangkatnya sore gitu. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, dan aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Terima kasih sebelumnya, dan di video kali ini aku nggak bikin video beberes ya teman-teman. Aku hanya mau pergi ke pasar malam, dan ini dia tempatnya, ada di Cibatu Garut gitu ya teman-teman. Sebenarnya pamerannya tuh ada dua gitu, pasar malamnya ada dua, yang dekat rumah aku satu, dan ini agak jauh gitu ya teman-teman. Tapi anakku pengen yang kesini, karena kesini tuh tempatnya lumayan banyak mainannya gitu ya teman-teman, dan banyak sekali yang jualan makanan gitu. Dan ini dia udah sampai gitu ya ke pasar malamnya. Ini tuh dari rumahku bisa nyampe setengah jaman gitu ya teman-teman, lumayan agak jauh. Dan ini dia untuk wahananya, banyak sekali nih teman-teman. Ada ombak banyu, kincir angin, dan yang lainnya ya teman-teman. Anakku ini mau naik kincir angin gitu ya teman-teman. Di tempat teman-teman semua ini apa namanya nih teman-teman, apakah sama atau enggak, atau apa gitu ya, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku lagi nungguin anakku gitu ya teman-teman, dan itu udah pada turun teman-teman, udah selesai main kincirnya. Itu harga tiketnya 10.000 gitu ya teman-teman. Dan ini anakku main ikan nih teman-teman, dia mau main-mainan ikan gitu. Ini masuknya juga bayarnya 10.000 ya, tapi dikasih ikan gitu, dikasih ikan dua. Dan seperti biasa ya, emak-emak masukannya ke sini atau beli makanan gitu. Dan ini aku lagi milih-milih barang-barang nih, ini serba 5.000 besti gitu katanya. Dan ada juga ya yang 10.3, cuma yang 10.3 mah pada kecil-kecil gitu. Dan di sini aku tuh tadinya pengen beli pengki gitu ya teman-teman, cuma kehabisan gitu. Ini barang-barangnya cantik-cantik banget ya teman-teman, cuma sih untuk kualitasnya agak meletoy-meletoy gitu. Tapi ada yang bagus juga ya, tapi beda harga juga. Dan ini yang 10.3 gitu ya teman-teman, lebih kecil-kecil lagi gitu barang-barangnya. Tapi untuk barang-barangnya lucu-lucu ya, kekinian banget gitu. Dan aku beli 4 buah gitu ya teman-teman. Dan ini anakku gak mau pulang nih teman-teman, malah pengen naik trampolin gitu. Tapi pas main ini anakku tuh kejedot gitu ya teman-teman, dia ampul-ampulan gitu, dia tuh nangis sebenarnya. Dan aku ajak turun aja. Kakaknya iseng banget ya, terlalu kenceng pas loncat-loncatnya, jadi ya gitu menangis. Dan setelah itu tuh anakku pengen turun gitu, jadi kata si emang-emangnya bisa dialihkan ya mainannya ke perosotan atau main pasir-pasiran. Dan anakku katanya pengen main pasir-pasiran aja katanya. Oke teman-teman, dan videonya hanya sebentar aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku.
Oke, teman-teman, ini tuh videonya sebelum video belanja bulanan gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.